dengan sistem 2 kali kemenangan. Sekali lagi untuk pertandingan final kali ini akan kita selesaikan dengan 2 kali kemenangan. Untuk itu jangan sampai Anda lewatkan sekalian, jangan sampai Anda terlewat pandangan Anda pada pertandingan kali ini. Marilah kita cari tempat duduk yang nyaman, tempat duduk yang aman, dan tentunya tidak terhalang pandangan akan pukulan-pukulan keras yang akan dilancarkan, pukulan keras, permainan-permainan cantik yang akan diperagakan pada kesempatan sore hari ini. Baiklah, para pemain sudah menempati posnya dengan ofisial untuk diberikan arahan-arahan yang terbaik. Dan kali ini untuk itu para penonton sekalian, marilah kita saksikan yang berada di sebelah kanan wasit Bapak Joko kita dengan kostum biru kombinasi kuning dan juga ungu. Berikan aplaus dulu terhadap Gosiga. Di sebelah kiri wasit kita dengan kostum biru tua berkombinasi putih, berikan aplaus dulu kepada Sumo. Satu servis pertama diambil kali ini. Kas! Satu kas untuk Sumur. 1-0. Kali ini pertandingan dilanjutkan kembali. Bunda Sata Bagli Biru coba diselamatkan, masih bisa kali ini. Dari belakang Gepeng masih coba diselamatkan kali ini. Melambang saja. Salah sekali, selamat yang kurang sempurna dilakukan oleh pemain dari Gesingan nomor 10 atau lakukan servis diterima dengan mudahnya angkat tinggi kali ini. Keras, benar sekali, satu putaran dari Ato mampu memberikan satu poin pertama untuk Gesingan. 1-2 atau lakukan servis sudah diterima, angkat tinggi, siap di tanah. Joko mampu dimentahkan, tidak dibentangkan dengan baik oleh pemain dari Gesingan sehingga poin kali ini kembali untuk Sumur. 3-1. Kembali lagi pertandingan dilanjutkan kali ini, angkat tinggi Triyono, pelangkah satu ternyata, namun bukan Triyono. Apabila satu poin tidak diberikan untuk timnya kali ini, Santoso Dwi lakukan servis, sudah lakukan, sayang sekali keluar. Kali ini kembali lagi mengungguli Gesingan Sumur. Leda habis. Kali ini serangan datang dari Gesingan. Satu pukulan keras namun keluar sehingga kembali poin untuk Sumur kembali. Terbuka saat ini 5 untuk Sumur. Lalu Gesingan akan servis libero, pelankan saja, masih bisa kali ini. Ada orang di sana dari belakang, keras sekali, sayang sekali gagal sehingga kembali poin untuk Sumur kembali. 2 kali ini memperkuat keras timang-timang bola, lakukan servis dengan gagal, sayang sekali keras sehingga kali ini kembali poin untuk Gesingan. 3 ada Riono, sang jenderal lapangan dari Gesingan dengan servis keras mampu dibentangkan kali ini, masih bisa dikembalikan dari Sumur kali ini. Pelankan oleh Triyono di sana, pelankan oleh Triyono, terima bola angkat tinggi dan kali ini masih bisa dikembalikan. Topik mampu dibentangkan namun kurang sempurna blocking yang dilakukan oleh pemain dari Sumur sehingga kembali poin untuk Gesingan 4-6.
mencoba mengejar ketertinggalan lewat servis tajam dari Triyono, mampu dimentahkan kali ini. Pukulan keras yang dilakukan oleh Win sehingga kembali poin untuk Sumur 74. Menolakkan servis lagi terima oleh Ibiru kali ini. Pukulan keras masih coba diselamatkan. Angkat tinggi dari belakang. Yang dilakukan oleh pemain dari Gesingan ini mampu menambahkan poin untuk Gesingan 5-7. Lakukan servis sudah terima, angkat tinggi dan keras. Namun pagar yang dibangun oleh Galuh dan kawan-kawan tidak mampu dibendung sehingga kembali poin lagi untuk Gesingan 6-7. Lakukan servis sudah dilakukan, pelankan tajam. Sepertinya ada kesalahan net sehingga kali ini poin untuk Sumur 8. Ada berada technical tembak pertama dari wasit untuk masing-masing tim. Ngetek tapi jutaan mana tuh ya? Bun, pemain gimana apa? Karapannya? Karapannya apa? Pecetik gak nih? Untuk gesingan nomor seran lakukan sepertinya biru kali ini. Sayang sekali terlambat sedikit tapi dalam mengantisipasi bola. Ada pengisi bola sehingga kembali poin untuk Sumur kali ini 9-6. Jaksep kembali diperagakan kali ini. Gagal, sayang sekali. Jaksep yang kurang sempurna dilakukan pemain dari Sumur sehingga menambah kembali poin kali ini untuk Gesingan 7-9. Lakukan servis sudah lakukan terima dengan menanya angkat tinggi. Melangkah topik, angkat kali ini topik. Mampu dimentahkan saja dan Joko. Ada libero di sana, Hope kembali. 1 poin dari Topik untuk Gesingan 8-9. Lakukan servis sudah dilakukan Gesingan, diterima dengan mudah angkat tinggi. Siapa yang di sana? Joko kembali. Namun kali ini mampu mencuri poin dari Gesingan sehingga kembali kedudukan unggul untuk Sumur 10-8. Masih sangat rapat poin-poin pada kesempatan sore hari ini. Lakukan servis sudah diterima, angkat tinggi. Siapa itu? Topik kembali. Benar saja, masih bisa dikembalikan. Tidak mampu dikejar Joker sehingga kembali poin untuk Gesingan kali ini 9-10. Topik lakukan servis, lakukan diterima, angkat tinggi. Siapa itu kali ini? Ututnya. Kita langsung lagi ke lapangan pertandingan kali ini. Sepertinya libero dari Gesingan masih utuh. Kita kembali lagi ke lapangan pertandingan lagi. Hari saudara kami akan servis diterima libero dan mulai angkat tinggi kali ini. Nomor 10 atau
Sehingga kembali poin untuk Sumut 14. Intersepsi dari Malang angkat di sehingga kembali poin lagi untuk Sumut 15 sembilan. Saya bilang kembali ke masih bila Triyono kembali. Metu. Ado. Metu. Metu. Kita lagi lapangan pertandingan kali ini. Kepeng dari Sumur akan servis. Sudah dilakukan diterima yang mudah. Hebat tinggi kali ini mampu menerangi pertahanan yang dibangun oleh Jokowi kawan-kawan Triyono. Kepeng untuk kesini 10-16 akan servis sudah. Siapa yang diuju kali ini? Sehingga kembali poin untuk kesingan 11-16 akan servis sudah terima angkat tiga sepertinya flash gak ada orang di sana Triyono satu poin dari Triyono kembali untuk kesingan 12-16 gerana kembali lagi ke lapangan pertandingan kali ini flash. Dan ternyata keluar kembali. Pukulan Rano Ligono tidak mampu menambahkan poin untuk timnya kali ini. Lagi-lagi akan serve dilakukan terima dengan pujanya siapa dulu Joko di sana. Masih ada orang di sana kali ini lagi-lagi Triyono. Saat ini memang sangat-sangat menegangkan antara Gesinga dan juga Sumur. Tapi sedang menonton lagi. Lagi lawan pertandingan kali ini. Tolak buat servis sudah dilakukan dengan mudahnya diterima. Angkat tinggi dari belakang. Keras. Sehingga kembali mempersempit. Lakukan servis sudah diterima kali ini Joko. Mudah saja lagi-lagi Triyono. Mudah kali. Sudah dilakukan diterima dengan mudahnya angkat tinggi lagi Triyono. Alah. Maju ya berarti stempel. Pertandingan masih berlangsung. Kayu. Ditembus oleh Sumur kali ini. Siapa tujuh kali ini? Kali ini masih dimentangkan. Triyono pelan saja. Masih ada di sana. Merasakan tinggi Joko dari belakang. Masih ada duit di sana. Coba diselamatkan. Masih bisa. Kali ini siapa? Ayo. Tidak mampu dibentuk. Wah, saya nonton uang loro. Untuk Sumur kembali. 18. Oh, sih tak habis. Lapan servis dengan mudahnya angkat tinggi dan Triyono.
Dedot. Halo, Zetrek Triora bar service pass. Satu poin kali ini unggul 20-18. Kali ini keluar, sayang sekali servis yang berhasil sempurna. Sehingga kali ini satu poin tertinggal. Sungguh mencoba untuk bulat lewat servis Godok. Apa saya diterima Triyono kali ini siapa di situ topik? Gayung. Bukitan, bukikon. Serangan yang ada di kubusian ini. Namun dari sumur tidak mau kalah. Ada Joko, ada Pras, ada Kairi. Satu pukulan yang tidak dapat dibendung sempurna oleh pemain dari Singar Agus. Komen, Lidapis komen. Lagi-lagi kali ini, Wei Chom Sok sudah lakukan diterima dengan mulai Triyono kali ini. Lagi-lagi, tapi... Siaran ulang. Lakukan seru pilihan yang apa yang dituju Joko. Satu Bledok. Joko mampu menghasilkan poin untuk tim dari Sumur. 21-22 sangat rapat, sangat ketat sepertinya. Tapi satu kesalahan dari Komen semantol. Tapi kalau saya benar terima setiap perguncana kali ini. Pras! Satu pukulan kera dari Gentenan. Ayo, kutikan. Kali ini GP dengan servis. Kutikan. Mantap. Namun ada satu set selanjutnya yang harus diperebutkan dan menjadi rendah penentuan pada kesempatan kali ini.